Halo guys, welcome to channel YouTube Bian Body Kit. Di video kali ini saya akan membahas tentang mobil yang baru aja selesai kita kerjakan, yaitu mobil Toyota Alphard yang warna putih ini. Nah, jadi parts apa aja yang diganti? Nah, kita bahas mulai dari parts pengupgradeannya. Jadi ini menggunakan versi pengupgradeannya dengan model yang 2017 dan versinya keluaran dari si Modelista. Nah, kalau untuk keluaran Modelista, teman-teman yang selalu simak video kita udah pasti tahu ya, karena kita banyak banget melakukan pekerjaan yang dimana memiliki double knalpot dan ada ornamen kromanya dan serta ada lampu lem brake-nya dan ada reflektor juga. Jadi ini harus melakukan pergantian bumper. Nah, kalau ada yang bertanya juga bumper lamanya dikemanain? Nah, bumper lama, spare part lama kita tuh nggak pernah ngambil, jadi nanti kita siapkan, kita masukin ke dalam mobil ataupun teman-teman pokoknya kita nggak ambil lah untuk spare part lamanya. Nah, jadi yang kedua adalah stop lamp. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean seperti ini, untuk stop lamp ini tidak termasuk untuk paketan pengupgradean karena ini di luar. Oke, jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk stop lamp ini tidak include ya. Nah, dan ini modelnya pun sudah full LED, yang dimana ini lampu sennya sudah running. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengupgradean, ya memang cocok juga sih diganti lampu seperti ini. Cuman kalau untuk lampu stop lamp begini, kita memang stoknya nggak banyak, lumayan cepat habis nih. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mungkin yang bosan dengan penampilannya, ingin belakangnya lebih galak lagi, bisa digantikan dengan bagian stop lamp seperti ini. Oke? Okay? Dan di bagian sampingnya, karena ini mobil yang sudah premium sound, jadi ini premium soundnya dia pasti otomatis sudah ada bagian samping seperti ini. Bawaan dari si mobil ini nggak kita ganti ya. Nah, kalau diganti, yang saya bilang itu nggak bisa karena pintunya berbeda dengan versi yang ATPM. Kalau yang ATPM pasti kita kasih. Lanjut di bagian depan. Nah, yang depan ini yang lumayan menarik yang akan kita bahas, karena teman-teman bisa lihat nih. Untuk bagian headlampnya ini kita custom. Yang dimana kita custom, kita kasih devil eyes, kasih ring juga, angel ring. Yang dimana devil eyes ini berwarna merah, kalau ring kita biasa kita kasih warna putih ya. Nah, selain itu juga sennya juga kita ganti fungsinya. Yang dimana kalau fungsi original kan dia ada di bawah nih. Nah, ini kita ganti, kita kasih lampu senja warna putih dan kita ubah di bagian sennya menggunakan versi DRL seperti ini. Nah, jadi untuk bagian sennya juga sama running. Nah, ini juga customer juga nggak include ya, kalau teman-teman yang mungkin suka nanya juga tuh, kadang-kadang yang suka WA saya dikasih jebakan Batman, kita udah kasih estimasi berarti sudah include ini itu enggak. Nah, oke, okay. Lalu lanjut di bagian bumper depan. Nah, kalau warna putih ini sangat lebih mencolok sekali untuk perubahannya, karena dia memiliki grillnya lebar, sudah dimana desainnya pun juga sudah desain transformer, otomatis juga grillnya, emblemnya juga sudah berbeda dari edisi sebelumnya juga. Ada fog lamp, kita kasih fog lamp menggunakan fog lamp LED DRL, dan juga ada list chrome di bagian bumper depannya. Jadi kira-kira seperti inilah untuk pergantiannya. Mungkin teman-teman yang bosen dengan penampilan Alphardnya dari tahun 2009, 10, 11 sampai tahun 2014 dan ingin melakukan modifikasi seperti ini dan simple, nggak ada melakukan pemotongan dan plug and play, nah ini sangat cocok karena modelnya ini sangatlah cocok sekali di desain untuk pemasangan mobil tersebut. Nanti saya akan tampilkan kepada teman-teman untuk before-nya seperti apa dan juga hasil after-nya. Kalau untuk saya pengerjaan ya nanti bisa lihat-lihat juga di beberapa video kita sudah sering kita kasih. Nah, yang mau bertanya tentang kita
estimasi harga, terus juga tentang berapa lama pengerjaannya, nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi, itu nomor WhatsApp, tinggal dihubungin aja, yang pasti nanti dibalesnya fast respon. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung video kami kali ini, dan jangan lupa di share juga, dan teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya. Selalu jaga kesehatan, see you guys.